Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara menghilangkan atau cara menyembunyikan status online di WhatsApp kita. Untuk caranya sangat mudah. Langsung aja kita menuju tutorialnya. Kalian buka aplikasi WhatsApp kalian. Selanjutnya kalian klik ikon titik tiga yang ada di pojok kanan atas. Selanjutnya kalian pilih menu setelan. Selanjutnya kalian pilih menu privasi. Selanjutnya kalian pilih menu terlihat terakhir dilihat dan online yang paling atas, terakhir dilihat dan online. Nah, jika untuk pengaturan seperti ini untuk status online-nya bisa terlihat ke semua orang. Jika menyembunyikan atau menghilangkan status online-nya, kalian pilih yang paling bawah, tidak ada. Nah, untuk yang bawah juga kalian pilih seperti ini. Yang paling atas kalian pilih tidak ada, dan yang paling bawah sama seperti status terakhir dilihat. Jadi untuk pengaturannya seperti ini. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.